Yo, oke guys, apa kabar kalian? Kembali sama gue di channel December Pain. Yo, oke guys, jadi pada hari ini kita bakal melanjutkan game bermain GSD. Tapi mungkin pada hari ini kita bakal coba nge-review. Bukan nge-review sih guys, tepatnya itu lebih ke arah cobain mobil ya guys ya. Kita bakal coba mobil ini, Arctic Fox, yang merupakan salah satu hadiah ketika kalian membeli Speed Pass ya guys ya. Ini adalah hadiah permanen pada musim ini ya guys ya, pada Speed Pass Season 4. Jadi kita bakal coba aja mobilnya guys, nanti gue bakal coba full modin mungkin. Tapi untuk hari ini gue bakal coba main quick race dulu guys, karena kalau main ranked kalian tau lah ya guys, kalau SRG itu pagi-pagi nggak ada orang guys ya, apalagi kita main sendiri kan ya. Udah sampai di 50 menit tidak dapat begitu guys ya, kurang lebih guys ya. Oke, di sini ada voucher 5.000 di Warkop 189. Gue udah sampai voucher gue udah sampai 1 juta kayak itu di Warkop 189. Nggak pernah gue ke sono. Nggak pernah tahu juga tempatnya di mana, guys. Goceng mulu ya, goceng mah buat beli. Apa-apa ini. Oke, di sini ada Pukmoi Chichan Somochi Tunhu Osoham and December Pain persen tambah ad ya. Namanya tuh dia orang pasar guys ya. Jadi itu kalau dia main tuh guys, dia masih inget guys itu kan. Lagi main tuh, wah hitung dulu persen nambah ad apa nih. Apa sih kambing. Oke, di sini kita melawan mobil-mobil kelas B guys, banyak banget kelas B guys. Ada mobil C juga, Pumpkin, dan juga ada satu mobil A yaitu Demon King ya guys ya. Dan di sini kalau nggak salah pasif dari mobil Arctic Fox itu adalah menambah kecepatannya kalau nggak salah. Nanti kita bakal coba cross check lagi, kalau salah ya maafkan, tapi kalau benar ya maafkan juga guys ya. Kenapa dimaafkan semuanya gitu kan. Oke guys, gue juga nggak terlalu bisa guys map di sini guys. Gue juga nggak terlalu ngerti map ini bermainnya seperti apa sebenarnya guys. Gue nggak terlalu ngerti guys, jadi kita bakal coba aja sekalian mapping guys ya. Karena nih kalian tahu lah ya, December Pain tuh tidak pernah mapping gitu kan. Jadi maafkan ya guys kalau gue cukup di sini guys, karena gue juga ini sih mobil sih belokannya enak guys, bener guys. Ini gue bukannya ingin tidak mapping atau apa, ini mobil lumayan enak nih belokannya nih. Pantesan sering dipakai. Wah, sini. Pantesan sering dipakai di ini ya. Di apa? Di Kiki Speed ya, di turnamen ya. Mobil oke sih, guys. Buat belokan ya, guys. Ini kayak Glory Slide sih, guys. Kalau lebih ke arah situ ya. Nggak sepakem Revelation atau Blue Shadow, cuman ini lebih ke arah ya di bawahnya 2 kali, guys ya. Supaya ini enak banget sih, guys. Nggak bohong. Jadi kalau kalian nggak beli sih kalian rugi banget nih mobil. Dan ini sih bakal menjadi mobil sejuta umat lagi guys nih. Gue bisa pastikan dah. Hup. Oke, di sini gua nggak salah pakai apa ya? Pakai overdrive ya? Gua nggak terlalu hafal guys map ini guys. Sih pakai overdrive gua salah, double boost. Belok kambing. Ya iyalah, baru di bangga-banggain mobilnya bagus. Kenapa jadi bodoh lagi mobilnya? Sih kalian pakai WCW. Ambil nitro dikit, di sini kalian fullin, di sini sabar dulu baru pakai nitro kalau salah. Coba guys, di sini gua kurang bisa guys. Kalau di Mogro gitu gua udah belajar deh guys kemarin guys. Cuma kalau di sini gua kurang ngerti guys. Karena mobilnya tuh kadang-kadang berbeda-beda gitu kan. Orang pada pakai mobil ini, gua pakai mobil ini beda belokannya. Ntar gua pakai mobil yang mana, orang pakai mobil yang mana reviewnya beda lagi. Nah, begitu guys, bener guys. Kalau gitu bener guys, dia ada bus-busnya tuh. Tapi kelewatan kambing. Oke, sih kan pakai FNCWW aja. Ngedrift ya guys, sebelum ini ngedrift dulu. Ya, belok sini. Ambil kanan langsung ambil kiri guys. Set. Mantap. Oke, di sini kalian pakai FNCWW aja. Ini sini ada shortcut guys, FNCWW lagi. Sini advance lagi. Oke guys, sini advance lagi. Dan di sini advance lagi guys. Waduh, menturnya hilang. Nah, begitu guys, kurang lebih guys. Di sini kan pakai WCW kan begini. Soalnya gue udah salah sih tadi sih. Oke, ada double boost. Oke, ini lebih lama daripada permainan gue kemarin ya. Padahal kemarin gue lebih ngecap lagi, dulu lebih nggak tahu lagi jalannya ke kiri, ke kanan. Ah, dan nabrak aja tembok. Pingsan langsung orangnya. Ranked match solo speed, sabar kan, belum nimot kan, ini lagi nge-review dulu kan, bentar kan. Tadi gue belum lihat CWP-nya berapa guys, ini bakal mobil sejuta umat nih, harus di-review dulu nih. Kalau nggak di-review ntar orang-orang pada marah. Mana mobil Arctic Fox ya bang, lu nggak beli speed pas sih, wah parah.
Nah, mereka nggak tahu kalau gue makan Indomie 2-3 hari kemarin kan. Oh, ada pain ya, ada saudara gue guys, pain ya, pain derajat. Apa coba artinya pain derajat? Berarti tuh kalau pain tuh kan sakit ya, pakai derajat, bener juga ya. Termometer kayaknya, mesti namanya termometer ya, bukan pain ya. Oke nih guys, ini ada bot satu nih, namanya Tang Eat Sport ya, level 5, kayaknya tuh menek hapon nih. Nggak tau ngecet atau apa deh guys, nih bisa bisa di rank master dong, kayaknya sih bot sih harusnya sih. Kita lihat dia, dia snap gak? Oh enggak, bener bot. Awas! Cok, ah gila. Gue tau mobil lo hapon, ngasih pamer-pamerin kambing. Wih, ini pengen jago juga nih, pengen nih. Lu Akatsuki lo ya? Huh, cok! Cuuu. Oke guys, nih pen kencang sekali mobilnya guys, udah di mod ya guys, kambing gue belum di mod. Oh tidak. Wah ini sih namanya sih, wih kencang banget ya gila. Tuh guys, beda mobilnya di mod dengan nggak di mod ya guys ya. Mohon bedakan ya. Jangan bilang, bang itu kan mobil kuning bang. Ya gue tau mobil kuning, apa masalahnya kambing. Oke, NCWW ya, sini ya, langsung diambil aja. Cut. Oke, mantap. Oke, CWW lagi, ambil nitro dikatanya mungkin sini kita langsung pakai di sini, mantap sekali. Pakai nitro aja sini guys, ambil nitro dikit. CWW naik lah, nggak apa-apa lah, gue juga terlalu ngerti di agian ya guys. Karena aku juga bingung kenapa gue dapet Aegean gitu kan di ranked master gitu kan, di quick class master gue gak ngerti kenapa gue dapet Aegean ya. Padahal gue gak pernah main di Aegean, gue juga gak pernah mapping di Aegean. Makanya tuh gue 153 intinya apa base recordnya, padahal gue gak pernah main di sini guys. Gue juga gak ngerti kenapa mapnya dapet di sini kambing. Oke, ambil nitro dikit aja lah guys. Set, oh ngapain gue ambil nitro, burung gue nyala. Burung kadang-kadang tuh nyebelin gitu kan, kadang tuh nggak guna gitu kan, kadang-kadang nyala, kadang-kadang nggak nyala. Maunya apa sih? Oke guys, ya Aegean shoot. Cut. Gila nih pengen jago juga nih, entah gue like lah, pengen lah. Pengen gaming nih emang nih. Guys mau jago guys, makanya nama kan kalian nama pen ya, tuh kan 153 deh, base record gue. Lu kalau gue pakai the demote nih, aktif fokus gue nih kambing ya. Nggak apa-apa guys, masih satu keluarga guys ya, sama keluarga pen ya. Biarin ya. Eh, gue mulai lupa. Gue habis makan guys, sorry guys. Kadang-kadang tuh kalau habis makan tuh gak bisa keluar suaranya guys. Pengen mulu kan kambing. Rame juga yang all nih. Kayak gue sih, kalau gue lihat sih, guys, dia sih banyak yang comeback ya. Kalau menurut pandangan gue ya, gak tau kalau menurut pandangan kalian ya. Kalau menurut pandangan gue sih banyak yang comeback. Menurut pandangan gue ya, sekali lagi. Jangan kalian tiba-tiba, oh apaan bapak, orang pada dead game ya. Pandangan gue guys, yeah. Subrek, maaf, saya toxic, subrek dulu. Elah ya guys, di sini kita main di Winter Adventure nih, kayak map-mapnya tuh map-map easy-easy semua nih, kenapa ya? Kalau di Winter Adventure sih gue bisa, soalnya gue dulu pernah RTK di sini sekali ya. Dulu, sekarang tidak kan, karena sudah tua gitu kan. Oke, ada mobil. Nggak tahu seru sih guys sebenarnya guys komen. Eh, kok kepencet? Kambing. Banyak yang ngomong kan? Gua ngerti lagi banyak yang ngomong gue. Nggak cewek juga kambing. Nggak ngerti lagi nih HP. Buluk. Gua pengen beli HP sebenarnya, cuma nggak ada duit. Mana tuh ya? Gua nggak ngerti lagi dah. Doakan saya guys dapat HP dari langit. Jawabannya ada di ujung langit deh ya. Cari dulu 7 Dragon Ball ya. Cari dulu bola 7 ya. Bola Dragon Ball 7. Ntar gue minta permainan. Minta HP 1 bang. Kok enggak ini kayak iklannya Yumelt. Apa iklannya apa tuh, Sampurna apa-apa tuh. Yang gue beli 3 permintaan. Satu permintaan. 3 banyak banget ya. Gue beli 1 permintaan. Saya minta HP bang. Iya dikasih 1. Set Asia. Yo. Sini pakai free break guys. Kalian bisa gak pakai heavy brick guys? Yang gue ajarin heavy brick nih ya. Set, no, lihat no guys, heavy brick namanya guys. Tau gak nih heavy brick nih? Oh gitu guys, nih lagi nih. Oh gitu guys, bisa gak? Kalau gak bisa tuh gue bikinin apa tutorial guys. Kalau gak bisa, tapi kalau bisa ya udah. Gue gak maksa guys, no heavy brick nih. Gak pencet. Coba guys. Gak pencet tadi, ini gue. Kalau heavy brick itu lebih enak guys, belokannya tuh nitro kalian tuh hampir full. Pasti auto full ya, kalau bener ya.
dan jangan masih pakai nitro juga, masih lagi kencang kalian pakai FV brake, udah deh itu auto nitronya full. Itu dia enaknya FV brake, kalau 90 derajat belokannya tuh pakai FV brake enak guys. Rut, buset dah rut, gua tahu rut, jangan tahu. Ada lagi di DM di Instagram nih, ada ya, dan tadi kemarin gua nge-record ada lagi utang, sekarang siapa yang jodoh, ada jodoh. Tolong katakan pada dirinya. Begitu guys, ada guys ya. Oke guys, mungkin segitu ya guys. Mungkin di next episode gue bakal coba mod guys ya. Cuman mod gue juga gak terlalu banyak guys. Sabar, lagi recording. Buset dah, gak tahu dia kali ya. Buka guys, disini kita ada mod banyak sih guys. Gue kurang 70 ribuan ya kalau gak salah ya. Sabar guys, gue coba buka dulu guys ya, mana mod gue. Soalnya kalau gue mod lagi ntar makin lama guys videonya guys. Lambat. Wuh! Apaan nih? Iya, jadi tuh pada hari ini tuh gue pergi guys sama dia guys sebenarnya. Enggak, dia tuh udah punya pacar. Sebenarnya gue pengen pergi sama teman-teman gue, termasuk dia. Nah, makanya dia chat gue gitu ya. Oke guys, mungkin itu ya guys dari gue December Pain ya. Gue mau pergi guys sekarang, jadi gue nggak bisa edit mungkin video ini, mungkin ya besok atau kapan-kapan gue bakal edit. Karena gue lagi sibuk-sibuk juga guys, udah mau TS, udah mau UAS ya. Banyak sekali rintangan-rintangan yang harus gue lewati ya. Iqbal Gana sabar ya, bakal ya. Mungkin next time ya guys ya. Gue juga soalnya mau pergi sekarang ya, udah gak ada waktu lagi. Jam berapa nih? Setengah 11 ya, jam setengah 12 gue udah harus sampai di Harmoni buat naik busway ya. Karena kalau naik Grab gitu-gitu gue udah gak mampu guys. Jadi gue harus naik busway ke GBK. GBK jauh sekali emang. Oke guys, mungkin itu ya guys dari gue December Pain. Yo, thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat di like, di subrek, dan juga di share ya. Karena menuju 3000 pertama di keluaran saya. Oke, okay? Thank you guys. See you next time. Bye-bye.